Jadi motor vision ini keluhannya ketika nyala, dipakai habis dicas ya, ini kan baru ya teman-teman, dipakai mati, dicas lagi bisa, dipakai lagi mati lagi, seperti yang terlihat seperti ini teman-teman. Masalahnya kenapa motornya? Fixnya? Akinya tekor terus. Akinya baru. Akinya baru tapi tekor. Cepat tekor. Kiproknya? Kiproknya baru. Kiproknya tapi panas. Beli. Nah, kiprok. Kiproknya baru tapi panas, teman-teman. Terus ininya akinya benar-benar baru itu, baru beli. Jadi masalahnya semuanya baru, kiprok baru, akinya baru, tapi nggak mau ngecas teman-teman. Jadi ketika jalan, buat jalan gimana kemarin, mogok karena ada kode mil ya, ada kode mil 46 ketiga teman-teman. Jadi ini kiproknya baru ya teman-teman, kiproknya baru kan mas ya? Iya baru. Kiproknya baru, akinya juga baru dibeliin yang ori. Yang ori lagi, jadi punya masalah ketika dipakai ini ngedrop gitu teman-teman. Jadi ngedrop, spool juga baru. Maksudnya ini ketika dipakai dia justru kehabisan setrum, jadi mati gitu maksudnya. Penyebabnya apa? Curiga sama kabelnya. Kemungkinan ada yang dimakan tikus yang ke kiprok, dan kiproknya kalau dipegang panas. Oke teman-teman, kita cabut dulu. Nih, pastikan ini nyambung ke sini. Cabut. Mana? Kencang amat. Ton. Masih nggak kencang lagi. Set deh. Kencang banget ya, kira. Berapa tahun ya? Menguci ininya. Ini satu. Tuh ya. Ini yang putih teman-teman. Yang putih satu-satu. Ini. Pastikan kelihatan ya. Ini sama sini teman-teman. Keton apa? Keton. Oh keton. Keton? Oke, yang satu lagi sama soket yang plus ya teman-teman. Oke, satu lagi yang ini yang putih. Tuh, gak nyambung nih. Putih, nih. Nyambung ya. Nyambung satu tengah, nyambung bawah, nyambung yang atas. Mm-hmm.
Oke teman-teman, jadi yang tiga ini yang tiga ini harus nyambung ke sini. Yang tiga ini nih. Dan kemungkinan kiproknya. Nah, karena kiproknya juga baru teman-teman, jadi saya curiga sama soketnya yang tidak nyambung sempurna ya teman-teman ya. Atau penjepitnya, soket-soket penjepitnya itu tidak sempurna. Makanya saya sempurnakan dengan cara menjepitkan lagi atau menekan-nekan supaya dia itu menjepit dengan sempurna. Dari soket yang ke kiprok maupun soket yang menuju ke spool ya teman-teman ya. Soket perempuannya ini kan kalau saya bilang ini soket perempuannya, setelah dijepit-jepit kita masukkan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Begitu juga soket yang masuk menuju spool ya. Aduh, udah keton. Nah, ini soket yang menuju spool juga saya congkel-congkel, maksud tujuannya supaya lubangnya lebih menyempit ya, lubang soket kabel kuningannya teman-teman, atau soketnya. Nah, setelah kita pastikan yakin lebih sempit, kita pasang. Oke, kita coba ya teman-teman, keluaran akinya. Perhatikan di sini teman-teman, ini kan ada 10 ya. Oke, saya coba plus minus. Yang min ke sini, ini di 50. Tuh, perhatikan, ini ya jarum yang 10 ini teman-teman. Kelihatan enggak? Ya teman-teman ya. Nah, setelah dites pakai multitester, yang tadinya 10 sekarang udah 13 bahkan 14, dan saya bisa pastikan jadi, kalau motor ini cobanya ini kan ya, posisinya kan atau nggak mati-mati lagi. Kita nyalain ya, tadi nanti ini nimbul lagi nggak? Kalau nggak nimbul kita coba setengah jam kita hidupin, nanti kalau nggak nimbul berarti oke. Penyakitnya ada di soketnya teman-teman ya. Thank you.
coba matikan ya teman-teman. Ini saya coba setengah jam, nanti apakah dia mati lagi atau enggak. Kalau dilihat di sini dia 13 volt teman-teman. 13 volt ya. Kalau digas naik. Ikat jarumnya. Nah, ini kita coba nyalain terus teman-teman, apakah dia tekor lagi atau enggak ya. Tadi kan kita nyalakan 15 menit aja udah tekor, kita coba ya. Udah 10 menit nggak mati, kita lihat lagi nanti. Kita panjer terus ya teman-teman, apakah dia mati lagi atau enggak. Tadi 15 menit mati motornya. Oke teman-teman, udah nggak mati ya, udah sip, mantap. Mau dicobain teman-teman. Jadi penyakitnya fix, cuman soket-soketnya yang udah sebenarnya sih nggak karat ya teman-teman, cuman nggak kurang jepit aja, kurang nyambung gitu. Nah ini satu putaran itu langsung tekor, ini tekor apa enggak. Kalau nggak tekor berarti berhasil. Guys, coba ngebut. Mati orang, mati enggak? Ah, oke enggak? Oke, mantap. Hey, teman-teman, jadi udah enggak mati ya, udah jos, mantap. Oke, itu aja dari kami Kebumen Utara 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.